Jangka panjangnya yaitu penanggulan di tanggul Sungai Apur Jambe, Sungai Apur Kedumbluk, Kedung Banteng. Nah, itu pertama yang harus kita tanggul. Apur Jambe itu jurusannya Kedumbluk, Kedung Banteng. Nah, itu akhirnya muaranya ke Kedumbluk. Dari Putat terus Kedung Banteng, Kendal Pecapian, Kali Pecapian terus Kedumbluk. Nah, itu yang khusus di tanggul itu yang besar itu wilayah Kedung Banteng. Nah, kalau dari situ mungkin air ini tidak bisa mengalir ke wilayah RT5 ini. Ya. Terus yang kedua, nanti kalau bisa kita usulkan ke pemerintah daerah itu kita membuat dam permanen di RT7, di wilayah Kedung Banteng RT7 sebelah utara. Nah, di situ kalau bisa nanti ada rumah pompanya sekalian. Nah, kalau sudah semua itu teratasi, mungkin yang kita pompa itu wilayah Kedung Banteng saja kalau memang ada banjir seperti ini. Nah, ini rencana kan dari PU Kabupaten kan rencana tahun 2020 ini ada peninggian jalan termasuk ada unit di sebelahnya. Kita tahu ya, pelaksanaan.